Shalom kepada seluruh jemaat GMI Jakarta Pusat. Salam gemas. Puji Tuhan, gerakan membaca Alkitab setiap hari yang kita lakukan saat ini sudah memasuki kitab Yosua. Kitab ini menceritakan tentang bagaimana suku-suku Israel menduduki, menaklukkan, dan membagi-bagi tanah Kanaan. Kitab ini diberi nama sesuai dengan tokoh yang ada di dalamnya, yaitu Yosua. Yosua sendiri memiliki arti Tuhan menyelamatkan. Dan memang inilah yang diajarkan di dalam kitab ini. Mereka yang percaya kepada Tuhan, yang taat kepadanya, Tuhan menolongnya, memimpinnya. Rencana Tuhan Allah untuk memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel mulai terlaksana melalui sejumlah tokoh seperti Yosua, Kaleb, Rahab, dan yang lainnya. Dan juga melalui kuasa Allah yang nyata. Misalnya, bagaimana orang itu bisa melintasi sungai Yordan, bagaimana orang itu bisa merobohkan tembok Yeriko yang begitu kuat dengan rahasia. Saudara, Tuhan Allah setia pada janji-janjinya. Itulah harapan bangsa Israel ketika mereka bersiap memasuki tanah yang telah dijanjikan Tuhan Allah kepada Abraham, leluhur mereka. Lalu, apakah orang Israel berani menaklukkan dan menduduki Kanaan? Apakah orang Israel percaya dan sungguh-sungguh taat kepada Allah? Mari kita temukan jawabannya dengan membaca kitab Yosua. Salam gemas.